Halo, assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat datang di vlog saya. Kali ini saya akan memasang fitting lampu otomatis guys di tempat lampu fitting lampu ini otomatis sesuai pengaturan yang kita mau. Ini standarnya ini guys, kalau tanpa pengaturan itu jam 6 malam itu menyala, padam jam 5.30, tapi saya mau atur sesuai kemauan saya guys. Caranya motor ini diharuskan disambungin dulu ke colokan lampunya, fitting lampunya guys, ke strumnya, baru bisa kita atur. Kalau seperti ini nggak bisa diatur nih, harus disambungin dulu ke strum listrik. Pengaturannya bisa lewat handphone yang ada infrarednya atau pakai alat guys, tapi punya alat saya nggak ada, jadi kebetulan saya punya handphone yang bisa setting guys. Jadi ada handphone itu ada infrarednya, rata-rata handphone yang ada infrared itu Xiaomi guys yang bisa. Oke guys, kita lanjut untuk pemasangan. Dapat nih, kalau belinya dapatnya segini guys, dapatnya seperti ini, tembus plastik aja biasanya. Ada maksimal guys, maksimalnya itu 25 watt. Kita kalau kasih guys yang terdekat itu yang lebih pendek itu dapur guys. Kalau ini tertinggi ini guys, terlalu tinggi, kita nggak nyampe. Ini tinggi guys, kita nggak nyampe, cari yang dekat aja, dekat itu dapur yang agak pendek. Ini agak pendek guys, ini betul-betul terpasang guys, ini nggak terlalu tinggi. Saya mau nyalain lampunya dulu sini karena kondisi lampunya lagi mati. Ini saya udah nyalain listriknya, kita mau nyalain lagi guys. Ini karena udah kita setting, saya setting jam 7 matinya guys, jam 7 udah mati, nyalainnya jam 5. Kita coba atur sekarang nyala guys ya, kondisi lagi mati. Aplikasinya nih guys, aplikasinya FA224 di Playstore ada guys. Kita coba ke Playstore dulu. FA ini guys, aplikasinya guys, FA244. Nanti ini di aplikasinya guys, ini download dulu pakai handphone Xiaomi guys, karena dia udah ada infrarednya di atas ini, ada infrarednya Xiaomi, rata-rata udah ada bawahnya ada infrarednya karena dia bisa jadi remote guys. Kalau handphone biasa harus beli artnya guys, harusnya di online juga ada infrarednya guys, sambungin. Jangan tak ada update, saya juga update update nih. Langsung ke aplikasinya, buka aplikasinya guys, diizinkan dulu. Nah ini guys, udah keluar guys jam-jamnya, kita ngaturan ini jam 5, jam 9 guys. Ini yang di ruang tamu saya juga pasang. Kita waktu on kita nyala guys. Nyalanya, oh ini juga bisa guys, ke jam 5 rupanya sampai jam 9. Ini aja juga atur dulu, coba ini ISO ya guys. Ini kebalik karena infrared di atas, kita balik dulu lampunya baru kita send guys. Kita coba tanda tanya seperti ini guys, pencet. Nah itu guys, indikatornya guys. Nah nyala guys, pencet lagi tetap nyala gitu. Ini tanda dia lagi menyesuaikan dengan pengaturan. Nah kalau kita ganti, ini kan lagi nyala nih, kita off kan, kita coba kita rubah guys, off nya ganti. Ini sekarang jam jam 8 guys, kita rubah jam 8 8.16
jam 8 juga bisa guys, langsung mati dia. Coba lah jam 8, nggak pernah lewat. Jam 8 lewat tuh guys, langsung mati dia. Ntar kita coba, kita balikin dulu handphonenya, kita pencet lagi. Tuh, langsung mati guys. Tuh, bisa diatur-atur lewat handphone. Bisa, tuh ini. Jadi lebih simpel, ini tanpa pakai cahaya. Ada yang pakai sensor cahaya, ini pakai sensor waktu. Kita sesuai jam berapa, coba 15, kita rubah jam 16 lah. Plastik, kalau enggak 16. Kita coba guys, sebelum ada waktunya. Jadi usia lah. Udah saya pencet guys, nah nyala guys, terlalu mati dia. Kita lihat disini saya sudah saya lepas, gak saya mainin. Nah, mati guys. Karena tadi jam 8 lewat 16, 1 menit 1 menit ini. Dari tadi 15 ke 16, karena ada detiknya nih guys, untung detik juga. Ya begitu guys, caranya untuk pengaturannya, aplikasinya pakai FH224 remote untuk meeting lampu otomatis. Ini baik nggak pakai cahaya guys, jadi walaupun siang atau malam bisa diatur. Kalau pakai cahaya itu kan kalau ada cahaya dia mati, terserah maunya yang mana. Tapi ini saya pakainya yang ini otomatis, atur sendiri waktu-waktunya. Oke, sekian guys, terima kasih.